Halo Sobat Kaltara, hari ini Bang Egi berada di kebunnya Bang Ipan. Kita mau lihat tempat tanam timun nih Sobat Kaltara, di sini nanti ya. Sini bagus Bang Ipan. Kan? Sini bagus. Cuman kalau disemprot. Iya. Iya. Sampai lagi. Rencananya aku cuman ada rencana anu tunggu di sini. Ini tunggul mau boleh. Besarnya nih Bang Ipan. Itu durianmu. Durian mau dibawa? Iya. Mana? Mau tanam juga pisang itu Bang Ipan? Mana yang tanam? Ada aja aku tanam. Nanti jadi ini banyak nyamuk. Dekat-dekat ya Bang Ipan ya. Tapi itu disemprot dulu. Anu yang kita tanam itu hari yang kita tes, kita bilang itu apa namanya itu terong itu hari yang sudah aku makannya. Terong, oh ya itu. Berbuah sudah ya. Di mana kamu ambil durian nih Bang Ipan? Lai kan nih durian. Lai kayaknya biji-biji yang dimakan-makan dalam anak-anak itu. Tumbuh ya. Mantap Bang Ipan. Masa tumbuh depan itu Bang Ipan. Tanam amat itu hari. Ini kau bilang kau mencabut. Itu berbuah sudah pisangmu. Iya. Jadi tidak digunakan sih ini Bang Ipan. Mana ini? Tidak sudah ya. Itu tunggulmu banyak itu hari. Iya. Kayak gini tidak bisa kan Bang Ipan dipakai masak? Pakai masak? Bisa. 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 Kenapa nak potong-potong lagi? Mana sih semua kan sudah? Ada. Ada, masih bagus. Ada bagus. Iya. Sayang bah, masih kayak bagus kan ini Bang Ipan? Hah? Iya. Sayang bah. Mau di sini ya. Oh. Ya. Oh iya, mantap ini buat papan Bang Ipan. Iya, mau buat papan. Ya, sekan. Anu untuk lantai anak-anak mau main di situ. Di situ ya. Lantai yang di sana itu yang pondok sana aku mau ambil, sayang juga. Jangan. Untuk bisa nunggu anu kan mobil. Iya, tempat ya anak-anak. Kalau dia pagi-pagi kan dia nunggu mobil di sana. Iya. Iya, ini kayunya bagus nih. Kayu apa namanya Bang Ipan? Itu lantai itu hari yang di sana merambung. Merambung. Enggak gatal ya? Enggak kan? Merambung. Di bawah sini juga bagus Bang Ipan tanam timun. Bagus, iya di sini. Itu bekas aku tanam yang aku bilang dulu itu. Cuman ini, bah. Rumputmu. Racunmu masih ada kah? Masih sedikit. Berapa sekali pakai paling? Satu tangki. Satu tangki. Bisa lo kau semprot ini aja dulu. Mana aku sayang mau ku semprotkan di halaman ini, ku sayang. Nanti aku mau pakai nyemprotan itu. Oh, nanti kan lebih lagi. Oh, yang penting ini aja dulu tempat timunmu. Timun. Memang di sini aku mau tanam timun. Ya itu. Sampai sinilah tuh. Sampai sini tempat timun kan subur ini Bang Ipan. Subur kalau ini. Iya. Belum pernah ditanam-tanam kan. Iya. Kapan kau rencana semprot Bang Ipan? Nantilah besok kan. Besok. Takutnya kalau enggak nyemprot-nyemprotnya itu anu itu ku sayang. Mana? Racun tadi tinggal satu tangki. Jangan, kan nanti dibeli lagi. Kan daripada berumput. Iya. Nanti kita beli lagi lah. Beli terus. Berapa kali sudah kubeli. Enggak apa-apa, yang penting untuk kebun gitu nah. Untuk kebun sama halaman menina. Itu lah tuh mati tuh Bang Egi. Mana? Itu rumput yang kau bilang rumput kerbau tadi. Susah mati ya. Berapa kali sudah aku nyemprot itu? Ya kalau waktu nyemprot mati. Nah, satu minggu, dua minggu dari situ tumbuh lagi dia. Tapi enggak ada di sini kok dia. Enggak ada dia. Enggak ada juga di situ ya. Di halaman rumahmu aja ya. Dia senangnya anu rupanya tanah yang bekas digali-gali itu nah. Iyalah. Itu rumput kerbau namanya. Rumput kerbau. Baru anu apa namanya? Rumput kerbau. Anu dicabut lengket ke dalam. Iya. Nah. Rumput kerbau.
Ini udah orang pindahin gak ke sini anaknya? Apa pisang tuh. Iya. Pisang ini di sini. Lain. Pisang lain lagi nih. Ini pisang lain. Pisang apa aja namanya nih? Kalau orang bilang itu pisang yang anu cuma yang begini-gini. Pisang hijau kak? Oh lain. Pisang anak-anak. Banyak juga sudah pisang kalian ambil. Banyak pisang kalian ambil ini nah. Tanam sini. Di depanmu tuh banyak sudah. Cocok juga tuh Bang Ipan, bagus kalau pisang. Enggak mana yang banyak itu enggak bagus pisang anu, pisang sanggar. Bo mati ya. Iya, memang mati kalau pisang sanggar di sini. Mending pisang hijau, itu pisang hijau kah? Lain, pisang tunjuk. Yang pisang hijau itu hari mana? Belum ada aku pernah ambil pisang hijau. Nah, pisang hijau aja, Bang. Nah, makanya aku mau ganti itu hari kan yang aku bilang itu kan aku mau ambil pisang hijau aja Omegi, mau kasih penuh pisang. Iya. Tahu-tahu aku enggak ada kesempatan kan untuk ngambil bibitnya. Minta sama botak, Bah, yang di samping rumah kami. Banyaknya itu bibitnya itu. Kan? Minta aja, Bah, bibitnya. Atau nanti aku mintakan kalau Bang Ipan pas ke sana. Nanti. Kan? Nanti lah, ya. Sayang, Bah, kosong. Memang perlu itulah, aku perlu memang. Iyalah, enggak ada beras kita masak pisang. Enak lagi. Karena masak dia, pas masak kita mak. Biar juga enggak anu, biar juga enggak dimasak kalau untuk makan. Dijual juga kan? Laku juga kan? Iyalah, satu tandan, dua tandan. Lumayan tuh Bang Ipan. Punya ada kan pengen. Dapat satu tandan tuh bisa dapat 60.000 kah? Iya. Ada punya bapakmu yang di sana itu di dalam kan. Nah. Itu aja usahanya dia punya itu. Iya. Sering panen dia tuh Bang Ipan. Nah, itulah. Itu enggak mau bikinnya begini di sini saya 10 pokok lah. Tapi jangan terlalu dekat. Dari sana ke sini atau di tengah saat di sini yang kecil sampai sini ya, cocok sudah itu. Karena dia kan banyak. Iya. Daunnya. Daunnya melebar. Cocok sudah sana tuh yang di atas jaraknya. Iya. Kayak gitulah. Mungkin enggak tahu berapa meter itu, 5 kah? 4 kah? Kok baris dari sana sih, baris. Gitulah rencana aku begini. Ikut dari bawah kan? Cuman kesempatan ini yang belum ada ini ambil bibitnya mana lah Bang Ipan, yang penting kebunnya itu ditanami. Tanami Bang Ipan, bolehlah besok nih Bang Ipan ke semprot, Bah, besok lah ya. Iya. Atau nanti kalau suruh sudah ini sore bagus lagi jam begini, mana mau sore orangnya enggak mati kah dapatan malam. Oh gitu sih. Dia harusnya dia siang. Hari siang jam 2 ya, jam enggak harus ya jam 10 pagi. Oh, gitu. Itu jam 10 pas dia siang kan kena panas enggak bisa dia melawan. Oh, Bang Ipan enggak kerja juga kan? Enggak bisa lah, jadi besok sore aku datang. Wih, saya sudah kita tanami. Sudah 2 hari lah mati, nanti kita tanami. Iya. Kau telepon aku ya kalau sudah mati kita tanam, kita berdua lah yang tanam nanti. Ya aku tanam lagi sendiri, Bang. Kau tanam sendiri, nanti kok tanam berkumpul-kumpul lagi. Kayak itu hari. Apa kau tanam tadi, Bang Ipan? Jagung kah yang banyak? Jagung. Berkumpul-kumpul. Lama sudah enggak tanam jagung ya? Lama sudah enggak tanam. Mas Manto kuliah jagungnya jadi ya? Si Manto ada juga jagung. Jadi kan? Samping rumahnya. Iya. Sampingnya itu. Itu bukan lengkuas kah, Bang Ipan? Lain. Apa itu? Tumbuhan. Ini pun enak dimakan, Bang Ipan. Kates. Itulah sayur kita tadi itu, Kak. Iya, Kak. Atau tadi enggak pucuk singkong. Pucuk singkong. Aku juga udah lama enggak makan singkong, Bang Ipan. Udah pucuk singkong. Susah carinya, Bah, yang bagus-bagus. Iya. Enggak ada sudah. Itu kok banyak bagus. Aku punya itu lah, aku sudah aku ambil juga. Sudah promo. Memang enggak mau sudah tutup kah situ bagaimana? Apa sengaja memang enggak tutup kah? Supaya enggak keluar asapnya. Biar asapnya di luar. Asap itu bayang lagi kalau di anu ditutup makanya pindah. Padahal gampang aja buat papan tuh kan? Iya. Itu kan enggak mau tutup ya. Asap. Ya. Baru asapnya tembus ke dalam. Nah, memang rumput bandel nih Bang Ipan. Apa juga obatnya nih ya? Sama Katara yang nonton channel YouTube kita, ini rumput-rumput apa namanya nih? Rumput sapi itu kira-kira racun apa yang cocok? Karena kita beli Romoxon, pembakar, apa gitu ya. Nggak ada yang mati nih sama Katara. Rumput diana, diberi
Iya. Ini memang ada racunnya yang cocok dia ini. Capek sudah Bang Ipan. Semprot terus ya. Tapi rumput ini bilang di dalam HP anu tadi, TikTok tadi anu bilang ini jangan dikasih mati bilang anu. Obat bilang. Obat apa? Obat apa namanya tadi sih ya? Obat buat penumbuh janggut. Lain. Anu. Jadi obat penumbuh janggut Bang Ipan. Iya Sobat Katara. Wish, Bang Ipan habis masak-masak nih. Nah ini ada daun singkongnya, subur sekali. Subur sekali ini Sobat Katara. Dipindahin lagi nih Bang Ipan singkongnya. Oke Sobat Katara, thank you semuanya. Jangan lupa ya dukung terus channel YouTube kita. Jangan lupa ditekan tombol bagikan tanda panah. Thank you semuanya, see you.